la 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 من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلق بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلق بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. فتواصلنا بحضارتنا يا أرض تيهي وانتشطي يا أرض تيهي وانتشطي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي. Pokoknya kali ini gue gak mau ngalah lagi sama Ihsan. Ngalah? Yang ada lu KO, Dot. Selama ini tuh gue ngalah aja sama Ihsan. Lo belum tahu aja kemampuan gue yang sebenarnya. Ya ilah, lu kalah-kalah aja gak usah pakai alasan. Lu belum tahu kan, Ihsan ini juara catur di kampungnya dulu. Pokoknya dia pasti menang. Lu pasti kalah. Taruhan sama gua. Apaan sih kalian main taruhan? Ani gak mau lanjut nih kalau taruhan. Canda, San. Bintang lanjutin main deh. Lanjutin sih pasti. Kan bentar lagi gue menang. Lu makan mulu, Fis. Laper, Dot. Udah kita fokus aja deh main. Skakmat. Ya, kalah lagi gue. Gara-gara lu nih makan mulu, gue jadi gak fokus kan, Fis. Sini sisanya buat gua. Ya Allah. Ente kalau kalah kalah aja. Udah sini ya, berdua aja. Ihsan, itu kan punya gua. Gua kan lapar, Dot. Ntar gua habis plastik dah. Bro, Dot, San. Nih, lihat lah. Wanita yang di sebelah sana tuh. Masya Allah, cantik banget ya. Mana, mana? Itu yang lagi main panahan, yang pakai jilbab pink. Ya Zainab illa tabassam كافي عنا وجرح لا يشغلك طار الهم وخاطرك ما جروح حلوة 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 الابتسامة حلوة. Melihatnya nggak berpeluang gitu juga kali. Bisa copot tuh belum mata lu. Ya ilah Doro, pengen naksir dia aja. Cantik tuh. Cantik sih. Tuh kan. Tapi inget. Apa? Sama dia nggak selevel. Tahu dari mana lu gua nggak selevel? Lihat aja dari penampilan lu begini, lu acak-acakan. Apaan anak pesantren pakai celana jeans begini? Lah dia? Wuh, jauh dah. Ya ilah, Dot, Dot. Lu lihat jangan dari penampilan. Penampilan bisa gua rubah. Yang penting gua bisa dapetin dia nanti. Jangan, jangan. Jangan. Jangan berhijrah karena seorang wanita, Fis. Tapi berhijrahlah karena Allah. Maka Allah akan menuntun jalan untukmu, Fis. Tuh, dengerin kata Ustaz Ihsan. Udah siang woi. Apaan sih lu, Dot? Lo tuh ngeliatin udah kayak apa aja sampai bengong gitu. Pokoknya nih ya, fix dia harus jadi istri gua dan ibu dari anak-anak gua nanti. Mimpi lu. Fix, dengerin nih. Allah telah memberi peringatan kepada kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, Fis. Dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang telah kita perbuat, Fis. Dan gak salah kali kita seorang lelaki mencintai seorang wanita. Nabi. Apalagi dia wanita yang baik kan. Udah cantik, solehah. Laki mana yang gak mau sama dia? Iya kan? Apalagi di zaman sekarang. Jarang sekali wanita. Iya, ngerti ya nih. Tapi wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik mampu menjaga pandangannya, Fis. Soal jodoh, hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya diminta untuk berikhtiar, untuk mendekatkan diri kepadanya, kan? Lah, kan gak ada salahnya kan, San?
Jadi gua selain bisa dapetin ilmu agama di sini, gua juga bisa dapetin istri. Ibarat pepatah nih ya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ah, dasar ente. Loh, gak apa-apa kan, San? Dodot, dengerin. Jangan maut-maut aja lo. Dari tadi gue juga dengerin kali. Dengerin apaan? Udah, oh, sono. Gantian sini. Gue mau main sama Isan. Salah, paling lo juga kalah sama kayak gue. Jangan sama-samain gue sama lo dong. Yang penting kan gue udah berusaha. Biar Allah nanti yang menentukan. Berusaha apa dulu nih? Menangin catur? Atau ngedapetin dia? Ya, berusaha keduanya lah, bro. Kasia, berapa lama ya waktu yang butuhin buat hafal Al-Quran sampai hatam? Seumur hidup, Mira. Kalau targetnya, Kak? Target terbesarnya adalah Husnul Khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan memiliki hafal Al-Quran. Kalau pencapaiannya apa, Kak? Pencapaian terbesarnya adalah kita jadi lebih dekat sama Allah. Gitu ya, Kak? Dan menghafal Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk hatam, tetapi kita jadi lebih setia bersama Al-Quran. Dari calon suami yang setia itu bisa dilihat dari kesetiaannya pada Al-Quran ya, Kak? Jodoh lagi. Iya dulu yang benar, baru jodoh. Ya udah, sekarang jalan kamu, Mira. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, San. Waalaikumsalam. Kalian udah nyiapin surat hafalan buat besok? Ya, lo mah ngingetin gue aja, San. Gue gak fokus. Yalah, Dot. Lo kapan pernah fokusnya? Tenang, masih ada waktu kan sampai besok. Waalaikumsalam, Pak. Sabtu ini habis libur, Pak. Kenapa? Duh, gimana, Pak, ya? Hafiz kayaknya nggak bisa, Pak. Iya, soalnya Sabtu ini Hafiz sudah ada agenda lain. Kalau nggak gini deh, gimana kalau Papa minta tolong sama Pak Hasan aja? Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Ya, waalaikumsalam. Kenapa lo suruh balik? Iya deh, bokap gua, dia ada klien, cuma waktunya bentrok, jadi gak bisa. Wih, bokap lu bisnis apaan, Fis? Ada deh. Suara hasil balap lu. Ya lu fokus aja hafalan. Hafalin apaan? Lu aja dari tadi main HP mulu. Nih lihat, tuh ada aplikasi Al-Quran di handphone gua. Susun aja lu. Oh. Yaudah deh, gue juga mau ngafalin dulu, ah. Kenapa, Fis? Enggak, gue kayak lihat perempuan yang gue kenal. Woi, Fis, ngelamun aja lo. Ngelamun jorok lo ya. Enak aja lo. Ngelamunin cewek ya. Di bener. Ngafal woy, jangan cewek mulu. Hafalan bisa hilang kayak cerita siapa kemarin, San, yang diceritain sama Ustadz Ali. Ceritanya Imam Syafi'i yang gak sengaja melihat betis wanita hingga menyebabkan hafalan Al-Qur'annya itu hilang. Padahal Imam Syafi'i itu hafalannya terkenal sangat kuat loh. Konon beliau kehilangan satu juz hafalannya karena ketidaksengajanya itu. Nah, itu aja Imam Syafi'i gak sengaja dan dia langsung beristighfar ya, San. Iya. Nah, lu Fi sengaja. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya. Gue tuh tadi kayak ngeliat perempuan yang gue kenal. Jangan suzon gitu lah sama gue. Lu sih mancing bebas suzon. Gak ada asap kalau gak ada api, Fis. Saat jam itu. Yuk, balik. Kayaknya udah mau hujan nih. Iya nih, yuk balik. Wa uqabbil yadayhim ya habibi. Sehat ya? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Fis? Buku gua ketinggalan. Kalian berdua duluan aja deh, gak apa-apa. Gua mau ambil buku gua dulu ya.
Yaudah kita duluan ya. Iya, iya. Oke. Hati-hati. Loh, Nisa? Habis dari mana? Pulang ngaji, Bang. Oh, pulang ngaji? Iya. Loh, memang kalau di Ahwat siapa yang ngajar? Pak Hasya, Bang. Hasya? Iya, kakak cantik itu. Kak Hasya keren loh, Bang. Dia udah jadi Hafizo. Masa sih? Iya. Oh, namanya Hasya. Halwa, halwa, halwa. Nibtisama. حلوة الابتسامة حلوة الابتسامة San, gimana taruhan Ana? Kalau antum berkenan, Ana bisa hubungi orang tuanya agar kalian bisa bertaruf. Syukur kasih, Ustaz. Oh,